Dokter Rohat yang buat itu, Sob. Tadi dah, kalau tadi dah. Ada KTP-nya semua? Ya, pegang aja dulu. Jadi mungkin, saya mau tanya jujur aja dulu. Ini sudah berapa hari, Pak? Kita dari Perkopimca didampingi juga dari Satpol PP mencoba turun ke lapangan melihat tempat hiburan malam yang beberapa kesempatan yang lalu kita mendapat informasi dari warga dan juga ada satu dua kepala desa yang melaporkan bahwa hiburan malam sudah mulai buka. Ternyata setelah kita turun ke lapangan benar adanya mereka sudah mulai beraktivitas ya, dan kita lakukan himbauan ya, ada kesalahan pemahaman, mereka menganggap bahwa Kecamatan Sitikalang, Kabupaten Deli secara umum itu sudah memasuki new normal. Ya, sampai hari ini kita masih belum memasuki itu. Ya, artinya apa? Bahwa aktivitas ekonomi memang harus jalan, tetapi protokol kesehatan tetap jalan. Nah, untuk itu tempat-tempat hiburan malam harus tetap kita himbau. Sementara ini jangan dulu beroperasi karena kita sangat sulit memantau protokol kesehatan tempat hiburan apalagi di malam hari. Itu kegiatan semalam itu Pak hanya sebatas teguran atau mungkin akan ada lagi lanjutannya? Kita akan tetap turun kalau masih tetap juga buka ya, sampai nanti keadaan ini sudah memasuki fase baru ya. Kalau nanti kita sudah masuk ke new normal barangkali akan beda lagi nanti konsepnya. Tapi sampai dengan hari ini bahwa tempat-tempat hiburan malam itu masih belum diperbolehkan untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Bila ada yang membandel itu gimana itu Pak? Nanti kita akan bicarakan dengan gugus untuk yang sepertinya apa sanksinya ya, dan juga kita juga nanti bersama dengan aparat keamanan apa sanksi terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak patuh dengan himbauan dari pemerintah. Barangkali kita bisa pastikan kalau di sini tidak melarang harus ada pencabutan. Kalau itu belum dicabut masyarakat. Ya, sama-sama kita jaga. Oke. Okay.